Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber Sound System Jawa Tengah dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang berkah barokah, bisa pergi ke Mekah lor. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lor, masih berjumpa kembali di channel Sound System Jawa Tengah, channel seputar sound system. Kali ini admin ada di Banyu Biru Jatikuwung lor, Karanganyar. Kali ini admin mau ngeliput Jabar Audio Sound System lor. Untuk alamat lengkap nanti saya kasih di deskripsi lor. Tepatnya di mana dan info nomor jobnya berapa. Nanti saya kasih di deskripsi semuanya lor. Oke, kita review untuk Jabar Audio. Ini biasanya EVH-nya itu ditaruh kanan kiri lor. Di maksudnya di kiri ya, apa kanan yang punya aja dan kiri yang punya aja. Tapi kali ini Jabar Audio karena tempatnya sempit dan di sana sudah apa itu sudah jalannya udah nggak ada, buntu. Ditatain di sini semuanya lor, dihadapin ke yang hajatan semuanya, dua-duanya. Jadi disandingin lor. Ini EVH-nya ini satu EVH ada 6 box subwoofer lor. Jadi ini kanan kiri per EVH ini ada 6 box. Jadi di total ada 12 subwoofer lor. Ini ada 12 subwoofer. Dan untuk low-nya ada 2 box lor. Ada 2 box low dan 6 box subwoofer. Untuk subwoofer ini yang paling bawah lor, 3 box. 6 box ini lor, jadinya 6 box. 6 box ini kanan kiri. Untuk modelnya miniscope lor. Untuk box-nya. Dan yang atasnya 6 box itu CLA. Untuk speaker 18 in semuanya lor. Untuk sub-nya ini. Dan untuk low mid-nya ini ada, jadi ada 4 ya lor, ada 4 box low mid. Ini untuk speaker 15 in semuanya. Untuk lenarenya lor, ini lenare jadi ada 6 kanan kiri. Yang kanan 3 box, yang kiri 3 box juga. Ini 10 in double plus titer lor. Luar biasa dari Jabar Audio Sound System lor. Ini mainnya 3W. Sub, low, sama mid. Mantap sih. Ini produk, ini custom lor. Ini produk dari Eva ini. Ini full produknya dari, ya mayoritas ini dari Eva lor. Untuk kita lihat dari belakangnya lor. Nah lor, ini kelihatan untuk low nya ini dari Eva 10A. Semuanya lor. Ini tampak dari box subnya lor, dari mini scope dan dari CLA. Kita lihat untuk perkabelannya lor. Untuk Jabar Audio pakai apa lor? Dari Yurito lor. Untuk perkabelan untuk land ray-nya dari Yurito. Nah, ini dari Yurito. Untuk ukurannya 4x1,5 lor. Nah, ini 4x1,5. Dan untuk dari subnya lor, dari subnya ini kita lihat lor. Bentar lor, kita cari dulu. Dari Yurito juga lor. Nah, ini dari Yurito. Untuk ukurannya empat kali 2,5 untuk ukuran dari kabel subwoofernya lor. Yang ini full dari Yurito. Yang di sebelah sini sama lor. Yang di sebelah sini, oh ya lor, dari Yurito juga ini lor, 4x2,5 untuk subnya.
dan lenrenya juga sama dari Zurito. Ini lor, luar biasa, mantap nih lor. Mending ini lor. Kita langsung saja untuk melihat aksesoris power yang dipakai Jabar Audio Sound System lor. Kita langsung masuk ke dalam. Oke, oke lor, ini dapur pacu dari Jabar Audio Sound System lor. Kita lihat mixer, aksesoris dan power apa saja yang dipakai Jabar Audio kali ini lor. Kita mulai dari powernya dulu lor. Untuk Jabar Audio Sound System memakai power Taso lor. Ini power Taso ID4 2 channel. Kemudian di bawahnya ini ada Taso lagi lor. Ada Taso 2 channel ID4. Ini power Taso ada 2. Dan kemudian di bawahnya ini ada power cap 4 channel. Untuk serinya D800. LAT series D800. Dan kemudian di bawahnya ini ada power green audio CA18 2 channel. Kemudian di bawahnya ini ada power RDW FA9000 TD Class 2 channel. Kemudian di bawahnya power ART lor, luar biasa, kuat sekali nih power ART PA2.0B 2 channel. Kemudian di bawahnya ada power ART juga lor, PA2.0B 2 channel. Jadi untuk Jabar Audio kali ini bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 power lor. Dan yang 1 4 channel, yang 6 2 channel semuanya. Luar biasa. Nah, ini ada power supply-nya lor dari Soundcraft CPS 275. Untuk equalizer-nya lor, Jabar Audio pakai asli GHX series 3102 untuk serinya, 3. Kemudian di bawahnya, di atasnya ini ada JK akustik. Untuk serinya JJ231G. Equalizer juga ini lho. Kemudian di bawahnya ini ada Top Pro. Untuk serinya TDX26+. Kemudian ada JBL ini lho. JBL DSC260A. Luar biasa ini. Untuk di atasnya ini ada Ultralin Pro dari Behringer. Kemudian ini ada wireless lor dari EH Electronic KD2.620. Luar biasa ini wirelessnya. Yes. Kemudian di bawah, di atasnya ini ada Lexicon ME200. Dan kemudian di atasnya ini ada Dusenbir DPS 99C. Luar biasa, itu tadi aksesoris yang dipakai Jabar Audio Sound System lor. Untuk mixernya, untuk Jabar Audio pakai K2 lor dari Soundcraft 40 channel. Ya ini 40 channel. Ini lor, ada 40 channel dari Soundcraft. Luar biasa, dari Jabar Audio Sound System. Untuk speaker monitor panggung lor, seperti umumnya ada 2 box subwoofer 18 in, dan untuk low nya ini ada 2 low, tapi ini speakernya 12 in double plus tether lor, dua-duanya ini luar biasa. Dan untuk speaker vokalnya ada 2, 1, 2, ini mereknya Hooper semuanya. Untuk serinya 5AK15A untuk serinya, dua-duanya lor. Mantap jiwa dari Jabar Audio Sound System. Oke lor, ini center yang dipakai Jabar Audio Sound System lor. Nah, ini ada untuk subnya ada 1 box lor, tapi ini double ini lor. Ini double 18 in. Untuk low nya ini 15 in double plus tweeter lor. Ada 2 titik lor, yang satu di sebelah sini. Ini dari JBL ya. Coba kita lihat. Oh, custom lor. Ini custom semuanya.
Ini satu titik di sebelah sini lor, yang satunya ada di sebelah sana lor. Yang di sebelah sana sama lor, ada dua box. Tok yang bawah tok sub 18 in double, yang atas untuk low 15 in double plus tweeter lor. Luar biasa. Center dari Jabar Audio Sound System. Oke lor, ini genset yang dipakai Jabar Audio Sound System lor. Untuk generatornya ini 40 kVA. Dan untuk mesin PS120 lor. Nih. Kita lihat untuk mesinnya lor. Ini sudah di off kan lor. Soalnya acara sudah selesai. Nah, ini untuk mesinnya lor. Tampak dari belakang dari mesin PS120. Nah, ini untuk generatornya lor. Besar sekali ini lor. Generatornya ini 40 kVA atau besar ini. Lumayan besar sekali ini. Luar biasa dari Jabar Audio Sound System. Untuk info nomor chip dari Jabar Audio Sound System lor, bisa hubungi ke nomor ini. 082 135 396 194. Itu dari owner Jabar Audio Sound System lor. Mantap sih, penting ini. Kita lihat untuk panelnya lor. Ini jensennya juga gede sekali lor. Tinggi ya. Nah, tinggi sekali. Nah ini lor, dari alamat Jabar Audio. Alamatnya tuh alamatnya Duet RT3 RW2 Brujul Jaten Kabupaten Karanganyar lor. Untuk alamat lengkap dari Jabar Audio Sound System. Dan untuk info nomor jobnya tadi sudah saya sebutkan tadi lor. Nah ini untuk panelnya lor. Ini ada ampere 3 HZ voltase lor. Luar biasa, mantap lor. Ini yang punya itu polisi lor. Yang punya Jabar Sound System ini seorang polisi. Oke, cukup sekian review kali ini ya lor, dari Jabar Audio Sound System. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Jawa Tengah dengan cara subscribe, like, dan komennya lor, agar channel Sound System Jawa Tengah bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya lor. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soundman, salam sound system Jawa Tengah. Kita dengarkan suara cekson dari Jabar Audio Sound System.
sekali.